ayastakbila lang yung tamadip tuwang ang kiblat ang kiblat ligirati karena mata Quran madip kiblat ayya tamad madalan yung tukamus bawang ulama anak koa indalam saben-saben riak semua. Jadi kalau riak itu leren kamu mana? Termasuk kalau wiritan itu begitu dalam keadaan mulutnya itu bersih. Wa ayum sika lan yang tak ngeker semua menahan diri anil kiraati saking maca Quran idza tasaba nalikane anggap semua anggap leren sih terus Bismillah Allah menganggap wayakra alani yang temoco sebabah hu'in Qur'an ala ta'udatin ini katasi alon-alon genah-genah watartilin lan tartil yaitu genah-genah ayu adi alani yang nekani sebabah likuli harfin maring saben-saben huruf hakho yang haknya huruf Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu namanya tidak tartil. Minal adai bayani saking nakani. Walaya terukan yang tawaran ninggal semua. Asahi mata ing lembaran mansuratan hale digelar atau dibuka. Jadi kalau sampai leher yang masuk kan tutupan gunanya aja di jarnal dibuka. Ida wadah nani kalian deles bawa gak ing sohifa. Walaya doa nani yang tawaran deles bawa wakau ing dalam dukuri Quran. Saya an ing sesuatu minal kutubi saking biro-biro kitab. Jadi kalau ditumpuk Quran harus di paling atas. Hatta yakuna sehingga ono apa Quran abadan in dalam saklawase iku alian kang ngeluhuri kang ngeluhur ala sairil kutubi ingatasi sekali ini bila-bila kita wa ayya doa lan yang tondeleh sepawang hu ing Quran ala Sikjurihi ingatasi pangkuani pangkuani wong iza Quran anikani moco sebabah ing Quran jadi paling tidak itu ditaruh di pangkuannya jangan ditaruh di bawah atau pakai dampar ya. Au ala se'in utawa ingatasi sesuatu baina yudhe kang ing dalem ngarepe wong bantal ataupun gampar walaya doa lan orang dalem wong ing Quran bil ardi ana ing bumi atau di lantai walaya huwa lan yen to ora busuk sapa wong bu ing Quran minan lahi saking papan bil buzaki kawan itu gitu ya menulis di kertas terus dibusuk pakai itu karena setip ya atau di papan pakai itu zaman biyen kalian silu balik basuh sebuah bil main kelawan banyu karena enggak ada penghapus papannya disiram air walayat takhidha manyanta orang ngalap orang dati akan sebuah As-sohifata ing lembaran ida badiat nanekane wis ajur apa sohifa wis bosok nek Jawa Tengah pada rosat nanti kese ajur apa sohifa wajah jadi alap mikoyatan ing dadi pemisah ilkutubi kadwe biro-biro kitab kalau dengeri kitab sebenarnya jangan nganggo bekas lembaran Al-Quran dilempit dengan itu.
Dorong biyen iku digawe tuding, ngerti tuding. Ning ngaji turutan iku. Tuding. Tas Quran di ya dibuat penunjuk itu jangan. Baina dalika marga sak teman-teman kono yattahida sahibata ikoyatan ikoyatan iku jafaun wangkot wangkot artinya keras kepala tidak menghormati nanti pun kan gede walakin yamhuha tetapi mbusek sepowong haing sohifah firmai kelawan banyu walayak ro'alayan do'ora motok sepowong bin aswakin dalam piro-piro pasar kalau pengono sih supaya motok Quran terus tapi itu bukan pada tempatnya pasar melakuin pasar atau nunggui dodolan be ndres Quran itu ndak hormat karena wong tuku Quran itu ndak nom wala lan ora maca fi mawatini lakti ing dalam pira-pira panggonan kang rame walakni lan anggur-angguran. Kalau di bis bagaimana ya kalau sedang wiluyan jangan. Mama juga is supaya kan gon kumpulnya wong bodo-bodo ya. Gon apa itu jenenge cangkruk ngene iku ya. Gon apa jenenge iku? Satpam-satpam ngene iku jangan. Wa ala yasubalan yanto orang ngesoakan semua wong Rasulullah tahu ing air basuhan Al-Quran ala kinasati mengatasi peluruan tempat sampah. Jadi kalau Quran tadi di papan disiram air, airnya jangan disiramkan ke tempat sampah. Idang tasala nalikane basuh sepawang bukan nalikane amrihnya amri adus sepawang di kitab berarti kalau tulisan Quran mustaswian hale amri waras min sakomin saking sakit gitu bisa juga itu tulisan Quran disiram pakai air digawe adus tapi jangan dibuang di peluruan walalan orang buang fi maudhi'in najasin dalam tempat najis walalan orang buang ala maudhi'in ngatasi panggonan yuta'u kang diidak-idak apa maudhi walakin ala nahiyatin tapi dibuang ngatasi kawasan satu kawasan minat hati saking bumi bibuk'atin in dalam panggonan laya tua kang orang ida ing buka sepanas semenungso saya ki angel ya oh ya biru utawa ngeduk sepawang kufairatan ing lubang atau kafiratan ya boleh ing lubang di modin toh ini dalam tempat yang suci atau ya subah sehingga ngesoakan sepawang min jasadi saking jasadi wong lihatu sih kemung bitilkal hafirati indalam iku lubang tumpang yak sibuha nuli nguruki sepawang nguruki ha ing tilkal hafirah lubangnya lalu di nguruk biar gak diinjak-injak orang au
finahrin utawa disoakan yang dalam kali kabirin kang gede yang tadi tukang campur apa nahar bimai kelawan banyune banyune Quran itu payo jeri mongko mili apa nahar wa ayu samia anian to menyebut sepawang Allah ing asmani Allah baca bismillah ala kulli nafasin ingatasi setiap nafas atau ambaan ila katapan nalikani nulis sepawang ing Quran aw syariba utawa ngombe sepawang ing Quran. Jadi kalau dia nulis Quran untuk tombo juga waktu ngombe itu setiap nafas disertai ingat namanya Gusti Allah. Wayu dimalan ngagungake wong aniating niatnya. Bidzalik ing dalam mengkono kata bahu oh sari bahu. Wa innallaha mongko sak menawa iku yutihi. Paring sapa ing wong ala kadri niate ngadase miturut niate wong. Asyubatun isruna tai cabang ke-20 Ika toharatu suci. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum, ini maksudnya sudah beda lagi. Kalau tadi kan masuk Quran, sekarang cabangnya iman itu adalah selalu suci dawam taharah. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum nalikane ngadeg sira ila salati maring salat fasilu mengko basuh sira ujaku mimpir pola cahiro yaitu wudu wajib aku melantir pola tanganmu di dalam mahafiki sampai piro-piro sikut pamsahu langu sapa sira virus iku melantir pola siramu wa arjulakum lan basuh ing piro-piro sikilmu inal ka'ba ini sampai dua polok wa ingkuntum lalaman ono sira ka'ba iku junuban wong kang junub Fatto haru mongko bersuci sira kabeh. Wa ing kuntum naman ana sira kemardo pira-pira wong kang sakit. Ala sabir nang ngarese bepergian. Awa jauh tawa teko. Napa hadun salah seorang mingkum saking sira kabeh. Minal ghaiti saking kakus satu jamban. Ala mastu muton demek sira anise wong wadon sehingga batal. Alam tadi itu mengko orang nemu sira kabeh maan ing air bataya memuka tayamum sira kabeh saidan ing lebu tayiban kang bersih pamsahu mengko ngusap sira kabeh biujikum lan direken wajah ira wajikum lan tangan ira minur saking saidan tayiban. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At-tuhuru utawi bersuci iku syatrul imani separone iman. Separo bukan syaratun tapi syatrul separone iman. Sumaqala sawa suhaimi syekh suhaimi dawu-dawu At-tuhuru utawi lafal tuhur bidomitoi dengan domai to bukan tohur tuhur iku al-wudu al-zahir kang bangsa zahir wal-batiniyu dan kang bangsa batin iku nisbul imani separone iman bi'ti barisak lan milang-milang ganjarani ganjarani wudu lahir wudu batin itu separone iman akan diterangkan nanti. Kala sebuah hatimun Syekh Hatim Al-Asam li Asim bin Yusuf kepada Asim bin Yusuf idha hadoran alikana teka waktu salat di waktu salat taman dok maka wudhu siro wudhu ini kelawan dua wudhu wudhu an dohir yaitu kelawan wudhu dohir wa wudhu an batin anan wudhu batin
wala subhasimat tur subhasim kaifa niku kepripun zalika utai mengkonom kono buduk zohiron batinan wala dawu sopo hatim amma buduk zohiri adapan utawi buduk zohir iku fatak lamu mengko wis ngerti sopo siro kamu sudah tahu wama buduk ulbatini adapan utawi wudu batin iku fataubatu mengko taubat. Itu namanya wudu batin, disucikan hatinya itu kalau mau sholat. Wan nadamatu lan ketun. Watarkul ghilli lan tinggal ngunek-ngunek. Wal khosyiran babur. Babur itu yang bucu ibong. Wasyakilan mamang kepada Allah. Wal kibri lan tinggal sombong. Watarku hobi dunia lan tinggal cinta dunia itu namanya wudu batin. Wasana il khalqi lan tinggal pengalami makhluk. Waryasati lan tinggal seneng dari pemimpin. Namanya apa ambisi ya? Meninggal ambisi jadi pemimpin. Ini dikehendaki orang banyak, ya niatnya niat khidmah gitu ya, tidak nolak, tetapi tidak minta. Intahus itu apa kaulu hatim. Wakaulu nadimu tapi jawabnya nadim lafal tuk somu mengkot direksa sepasiro iku bidomil mim dengan domai mim. Jadi kalau kita selalu dawam toharo itu insya Allah dijaga hidup kita ini. Makanya kalau pergi-pergi itu wudhu ya. Kata turu ya wudhu biar nggak disandet wong. Mau disandet ya selamat ini wudhu. Bengi-bengi itu nguyuh yang ngono, aja nguyuh tok, wudu turu maneh. Kadem. Wa huwa tawi qaulun nadzim tuk somu iku bi idmaril mubtada'i. Lawan menyimpan mubtada fi mahali jazmin in dalam mahali jazm. Yaitu fa anta tuk somu gitu ya. Jawabul amri ikut tadi jawab amar. Wa takdiru mengkatai takdiru ikut fa'an tatuk som. Mengkau tabi siru ikut tuk somu di raksa sopa siru. Minal balai saking balak kalau kita selalu suci. Yang benar ikut jawamul wudu tak jawamul tohara. Jawam toharanya. Ya wudu kan wudu terus. Ya jawam tohara bukan jawamul. Ini sanabi aku dalam butuh. Pakin atau harono merkasa teman yang suci ikut tamnau nyega apa suci dalika yang mengkono balak. Kama kaya dene dawuh ruya kang jiru atake anwatin sangi sebagian ulama. Makola umaru rotilanu. Inal wudu as-solihah saat teman yang butuh kang bagus. Iku ya terudu nolak apa wudu angka sangi jiru asyaitan yang setan wala nadim salli salata wa zakki malaka summa sum wakuf wa hujja wa jahidan nafatu kromu salli salata siro as-salat yang salat ini termasuk cabangnya iman wa zakki lan zakatona siro malaka ing hartamu summa sum nulis salata siro waktu bulan iktikafo siro di waktu bulan puasa wahud jalan haji siro wajahidan nalan berjuang siro waktu keramu mengkau dimuliakan sebab siro lakarono tur sebab nadimu fi adal baitnya di kelabait sita suabin enam biru-biru cabang iman. Wayukala mengkau tidak wakil ala naskima ngatasi runtute keterangan
takat sama kang wis dhisik apa mak apa sing diucapake wasyuk batul hadiah itu bang istru dan utawi cabang yang ke-21 iku ittianus salawatil khamsin nekani sholat kang limo biokatian dalam kira-kira waktu ini salawatil khamas kamilatan hale sempurna. Jadi jangan sampai sholat itu waktu ini sudah merojo larek lanang ikutnya dibukakan sholat subuh bangkong sampai merojo itu imannya itu kurang berarti ya kan tabangnya iman itu sholat tepat pada dia jamaah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alamatil mukmini iku saking andi wong alamul iman alamul iman bukan ilmu tapi alamul iman tapi tandane iman alam itu bendera iku salat tu salat paman utawi sapa wonge iku faroga kosong atau longgar laha maring salat apa kalbuhu atine man. Jadi kalau sholat itu hatinya itu lego gitu, bukan kepekso gitu ya. Wahafazulan juga semua orang ada sholat di hudud dia kelawan batas-batasnya sholat. Bahwa mengetahui man iku mukminun orang mukmin sungguhan. Wasuilah ditakani sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An alamatil mukmin ini tentang tandane wong mukmin wal munafikilan munafik bedane napa Faqala Rasul innal mukmina sak temene wong mukmin iku himmatu tawi cita-citane mukmin iku fi salati dalam salat jadi yang dipikir itu salat wasya wasyamilan poso wal ibadatilan ibadah wal munafiku utawi wong munafik iku himatu ta cita-cita munafik kopi tawin dalam mangan terus ini pikir badokan masalah bilang ngombe kal bayi mati kaya kewan kaya binatang nah kan malolo Bahtiar masuk batas sani atau bang isrun lo nek mangan tangan nurune nyengkel kabeh. Utawi cabang kaping 28 iku ada uzakati bayar zakat. Di mustahiknya maring wong kang berhak zakat, fakir miskin. Biniatin maksudatin dengan niat yang dikhususkan. Wahya utawi niat iku ayan wiyan to niat sapa saksu seseorang. Iku bingan atine saksus zakat al-fatih zakat fardu gitu ya sudah sampai sodako tapi belum zakat zakat itu wajib karena wajib lebih besar pahalanya walai salan orono iku alaihi wajib ingatasi sahas apa ta'yinul amali nentuakan pira-pira harta jadi cukup nawa itu anu adia zakat al fardi kan atau tidak harus zakatnya harta yang mana gitu. Yang penting kan sudah ditotal toh katanya sekian zakatnya sekian. Nah waktu mengeluarkan tidak harus menyebut ini untuk harta yang mana karena perusahaannya banyak misalnya. Waidah malaka lanalikane memiliki sebuah wang nisob aning sak nisob minah dhabi saking emas yaitu kurang lebih 92 gram wal fidatilan perak yaitu 532 gram wal mawasi dan bira-bira ternak 30 apa sapi atau 40 kambing wal hububi dan bira-bira wiji yaitu 40